hari ini kita lagi di Synchronize Fest ya. Betul-betul. Gimana menurut lu acara Synchronize Fest tahun ini gimana? Wah kacau. Day one aja line up-nya kayak gila sih, dari tadi gak berhenti-berhenti, keren-keren Brokil semua. Ya? Yoi, parah-parah. Keren-keren. Lu tau Inomusikram gak? Tau lah. Pesan-pesan lu buat Inomusikram apa nih? Kasih exposure buat musisi-musisi indie. Gitu. Oke, thank you. Oke, sekarang gua lagi sama Kak Irsa, ya. Pianisnya Shadow Puppets. Apa kabar, Kak? Baik. Jadi gimana kesan-pesan main di Synchronize Fest lu gimana tuh? Ya, tentunya sangat senang, kan ini tahun kedua buat Shadow Puppets sebenarnya main di sini. Main di festival yang berisi dengan berbagai macam genre musik. Oke, guys, sekarang gua ada barengan sama Alika dan Danita. Nah, mereka berdua nih ex princess loh, gitu. Tahuan. Gue temennya Kevin soalnya. Jadi gue tahu. Oke. Jadi kalian nih di sini paling pengen nonton siapa sih? Pengen nonton siapa? Dewa. Mana? Dewa. Yes. Selain Dewa ada enggak pengen lu nonton di acara? Tadi sih pengen banget nonton Chandra Darusman, udah nonton. Oh, nonton Teran, Chandra Darusman, yeah. Ya. Ini hari pertama atau sebelumnya 2 hari lalu udah sempat datang? Hari pertama. Yes. Gokil. Gimana menurut kalian Synchronize Fest gimana sih? Seru banget, panggungnya ada banyak banget. Multi genre banget ya? Iya. Ini lagu-lagunya kita suka yang kayak gini. Oh, emang suka yang kayak begini ya? Memang lu temen yang agak rock, agak indie gitu ya berarti? Kita dengerin semua lah. Iya, dengerin semua. Oke. Dari kalian sendiri nih, kalau di karir musik nih, lagi nyiapin apa nggak? Atau lagi nggak sibuk di musik atau apa gitu? Iya, kalau gue baru keluarin album kemarin, bulan Maret, jadi sekarang lagi promo-promo albumnya. Nama albumnya apa? Perfect Moments. Jadi kalian semua harus dengerin albumnya dari Alika, Perfect Moments. Kalau lu gak ada album nih? Gak ada. Oke, by the way, kalian tahu Indomusikram gak sih? Tahu. Ada pesan dan kesan buat Indomusikram? Semoga terus berkarya. Makin kreatif. Yes, dan semakin keren pokoknya. Thank you banget, itu aja. Sampai jumpa di berikutnya. Thank you. Oke, sekarang saya lagi bersama Seujo dari Project Pop. Oke, thank you, Kak. Nah, kira-kira menurut Kakak nih, Synchronize Fest tahun ini acaranya kayak gimana sih? To be honest, this is ini pertama kali Project Pop diundang untuk bisa meramaikan Synchronize Fest, dan dari tahun ke tahun memang sudah menjadi satu ajang yang ditunggu sama masyarakat lama ya. Tidak saja orang Jakarta, teman-teman Jakarta, tapi banyak yang dari luar kota datang karena tahu bakal dapat musik bagus dari grup-grup yang dikemas dalam satu acara festival. Yang multi genre pokoknya. Multi genre, multi umur, multi apapun. Multi umur dalam arti kata tidak saja performernya, tapi yang nonton. Yang tua-tua ada, yang menengah ada, yang muda-muda datang, semuanya yang numplek-blek di sini. Keren banget. Nah, sekarang Kakak tahu enggak Indomusikram? Tahu dong, aku udah follow. Nah, kira-kira pesan buat teman-teman kreator Indomusikram apa sih, Kak? Musisi itu bukan kita aja, tapi semua yang bermain musik, yang cinta musik, semua yang ada di Indomusikgram itu, ya itu adalah pemusik. Jadi ya, you are the part of the big family banget. Jadi kalau misalnya kalian buat hal yang bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Mantap, terima kasih banyak, Kak. Thank you, sukses terus. Saya terutama memberi apresiasi ya kepada Synchronize Fest karena ini adalah satu diplomasi musik untuk menyatukan bangsa. Karena di sini ada dari berbagai macam genre musik Indonesia. Jadi melalui musik kita bersatu. Saya rasa itu secara idealismenya insya Allah kita tercapai itu. Oke, terima kasih Bang Roma. Oke, dan sekarang gue ada barengan sama Clay dan Jojo. Oke, Clay dan Jojo. Gimana? Lu di sini pengen ngeliat siapa sih di sini? Shilon Seven sih terutama ya. Terutama itu. Tapi sayangnya nabrak sama Mocha. Jadi harus milih. Atau enggak? Ya di Mocha, gua di Shilon Seven. Oh gitu. Gila. Sambil video call. Saling mengerti sambil video call gitu ya. Gila. Ini dia nih, cuma Clay sama Jojo yang bisa kayak begini. Oke. Semoga enjoy Synchronize Fest. Thank you banget.